Pernyataan Menko Hukum, HN, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra soal pelanggaran HAM 98 tak masuk pelanggaran HAN berat sempat menuai kontroversi. Belakangan, Yusril sudah mengklarifikasi. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pandangannya soal pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1998. Mahfud Put menjelaskan, penentuan peristiwa termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak ada di tangan Komnas HAM. Pernyataan kontroversial Yusril awalnya terlontar saat ditanya wartawan, apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat? Dia pun hanya menjawab enggan atas pertanyaan itu Senin 21 Oktober. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait masalah genosida ataukah etnik cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu tahun 1998. Jelas dia.